Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung Pasir Jambu Kabupaten Bandung. Jadi di sini di tempat penelitian teh dan kina banyak sejarah dan mempunyai bentang alam yang sangat indah. Oleh karena itu, salah satu kegiatan di sini yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat adalah untuk camping. Kita hari ini kedatangan tamu dari Ibu Santi dengan Bapak Santi. Ya, Pak Iwan. Nanti kita lihat acara di sini nginep berapa hari Bu campingnya? Rencananya sampai Minggu, Pak. Sampai iya, Minggu. Baru tadi siang kita datang. Kebetulan ini kita untuk hari ini kita pengurus semuanya, Pak. Kalau untuk di list kita itu sekitar ada 109 kalau datang semuanya. 109 keluarga. 109 keluarga sama anak, istri. 109 tenda. Oh, itu tenda. Semua keluarganya dibawa, diboyong. Kebetulan kalau misalkan keseluruhan komunitas kita, Pak, anggotanya ada 208. Oh iya, nanti Pak diajak ke sini nanti ya. Siap. Nanti kita singgah terus di sini. Iya. Kan ini nanti gini, Bu Santi dan Pak Iwan. Kan Bapak mau menikmati alam yang sejuk ini. Nanti kami sediakan untuk edukasi bagaimana nanam teh, menyeduh teh dan kina. Mau itu mau saya. Kebetulan Pak, kemarin juga di acara kita ada istilahnya edukasi untuk ke pabrik cara pembikinan teh gitu. Selamat sore Pak. Sore Pak. Namanya Pak. Pak Didu. Pak Didu. Iya. Enggak pakai saya. Jadi udah cerita banyak, Pak. Silahkan menikmati di sini, Pak. Ya. Iya. Jadi ini alamnya segar kebetulan. Ya, dekat juga dengan teh. Nanti kita jalan-jalan ke pabrik tehnya boleh ya, Pak ya? Boleh. Kita pengen minta edukasinya. Ya? Itu gimana dari mulai petik sampai bisa dikonsumsi. Pengen lihat. Teh itu ada banyak khasiatnya, Pak Ibu. Membuat awet tua. Awet tua. Yang tua-tua ini. Kebetulan Pak, kita datang pertama ini untuk pengurus semuanya. Pengurus. Ya, untuk member besok. Besok. Oh, iya. Besok pasti ruangan ini lapang yang segini kosong besok pasti penuh. Seperti pasar ini. Kalau light up itu ada 100 tenda. 100 tenda kurang lebih lah 400-300 orang. Kalau datang semua. Nanti bisa before sama afternya. Coba hari ini kosong kan? Iya. Besok. Nanti seperti saya, apa? Saya sudah enggak sabar saya share, Bu. Oh, nah, kalian enggak sabar ikut camping juga. Gabung itu. Sebentar saya ini besok kemudian. Oh, jadi bisa dilihatin ya. Kalau Bapak besok masih ada di sini, kan kita bisa malam-malamnya kita bisa aplumen, Pak. Oh. Iya. Atau sekarang juga ngumpul-ngumpul bareng. Kita biasa kalau ini biasanya pada kegiatan sepak bola gitu. Kebet pagi-paginya ada senam gitu. Saya masuk ke sini ada heran, tapi tempat kami kan panas nih. Itu ini dingin sekali. Dan marga apa, Pak? Saya marganya Susano, Pak. Susano. Marga orang Jawa. Oh, marga orang Medan dan cuma itu aja. Iya. Kalau dari Medan belum tentu orang Batak. Iya, iya. Jadi saya kalau misalkan besok ke Medan kita ini insyaallah. Kalau ini Pak dari kalau ini dari komunitas. Oh iya. Iya. Family Camp Bandung Raya. Ya nanti bisa dilihat di channel saya. Oke. Jadi itu pemirsa, kita kenal dengan Pak Didu, Bu Santi dan Pak Iwan. Oke, kita lihat kegiatan di masing-masing tenda seperti apa. Siap. Tadi ada yang masak tahu dong, Pak. Tadi. Masak. Ini mau persiapan masak juga. Masak apa, Bu? Ayam hidup apa ayam mati? Ayam mati. Ayam hidup jadi mati. Ya biarin ayam hidup jadi mati, asal jangan ayam kampus aja. Ayam mati tidak hidup. Ini ayam kampus. Ini ayam kampus nih ya, tanda ini. Harus ada pencananya ya, Pak. Iya, ya. Kita kan apa ini apa? Tuh. Menikmati. Nah, kebetulan untuk besok juga, Pak, untuk acara parkir itu kita diputar aja jalan di situ aja, Pak. Oh. Iya. Oke, pemirsa. Nanti Bapak pengen lihat-lihat. Kita serunya kita lihat masing-masing tenda untuk sampel ya.
Tapi ada yang nginep di dari Bandung apa tadi? Jadi family. Pemilik yang Bandung Raya. Bandung Raya. Ada Bapak ada stikernya enggak? Ada stikernya. Bapak mau ngasih? Iya, dengan senang hati alhamdulillah. Oh, pasti nanti sama tehnya juga nih. Nah, kita tuker, Bu, kita tuker. Iya. Bu, tehnya itu termasuk yang terbaik. Boleh nanti kita ngetik. Nah, kebetulan dulu juga kemarin sebelum kesini sebulan yang lalu kita kesini survei lokasi, Pak. Nah, kebetulan ada sedikit dari siapa dari Panunggang itu ada teh hijau kebetulan diminum sama sama Pak. Oh, mantap banget, iya. Pak. Ini anaknya ini, Pak. Ini anaknya. Oh, anaknya ini. Yang lainnya mana, Pak? Teh hijau. Ada Bu. Asik. Kami izin keliling ya. Oke, okay, siap. Monggo, ya. Monggo. Ayo pemirsa kita lihat. Ya, silakan. Ya. Ayo, itu. Assalamualaikum. Masak apa, Pak? Masak air. Wah, masak air aku. Masak air biar matang. Wah, di dalam lengkap juga ya. Selamat menikmati ya, Pak ya. Iya, Pak. Kita mau ngopi dulu, Pak. Oh iya, masuk. Ini, Pak. Jadi tempat Bapak ini? Ya, saya. Kirei family. Kirei family. Cantik, indah, bersih. Itu putra-putranya ya? Iya, tuh. Nah, kayak pindah aja. Semuanya bawa. Ya. Pemirsa, saya terus terang belum pernah ya, seperti ini. Dulu SMP aja pakai tenda yang gini. Tenda pramuka ya, Pak ya? Pramuka. Nah, sekarang tuh kasurnya aja. Kasurnya udah. Tuh, itu segala dibawa tuh, Om. Wah, luar biasa. Pak, ya, itu ya. Dari alat-alat masak, apa? Iya. Tuh. Ini kita kebetulan pakai arvenas, Pak. Oh, iya. Iya. Saya bawa anak sampai itu binatangnya aja dibawa binatang itu. Nih. Apa itu? Hamster. Hamster, aduh tikus cepat gemang. Iya. Ini Bang sini. Oh ini. Itu yang mungil buat anak kecil. Oh, oh iya. Ada buat anak dibawa ada super pennya juga, Pak. Sini Bang Ivar. Oh, Mas Gus. Ayo sini. Nah, ini opera itu. Tempat Bang itu sini? Ya. Tempatnya? Ya. Oh, cocok. Tadi Bapak masak tahu apa tadi? Nah. Oh. Tahu Bandung, pemirsa. Ini. Tahu. Tahu, Pak. Ini, Pak. Ini salah satu pengurus Om Roy. Om Roy. Maaf, kotor. Pak, enggak apa-apa. Oh, iya. Ya, Pak. Ini tadi udah ngobrol. Oh, iya. Maaf tadi lagi. Masak dulu. Enggak apa-apa. Iya. Ini tahu Bandung paling terkenal loh, Pak. Betul. Ya. Tahu Bandung, tahu Sumedang. Kalau kami di Medan itu, Bang. Tuh, sangat terkenal. Masak berapa kilo, Bu? Apanya? Tahunya. Ini bungkus. Sedikit-sedikit. Jadi, Bapak tiap hari makan tahu. Kadang-kadang. Waduh, satu malam. Kadang-kadang. Ini untuk yang kepertengan. Oh iya, besok juga ada sebagian untuk keperpen kayak gitu. Oh, barangkali mau lihat yang keperpen, Pak? Iya. Paling 8 ya, orang 8. Kayak ada di atas mobil. Iya, ada 8 atas. Iya. Atas mobil kan tandanya. Tandanya bisa di-shoot.